Tengok ini bahaya akibat dari perparitan, sistem perparitan yang teruk. Tengoklah, kau tengoklah ini, pemimpin kita mana? Tengoklah, ini nasib baik dia bukan musim menanam, tapi apabila musim menanam tidak lama lagi. Nah, ada dua bulan lagi. Ini semua kerja lah ini. Terpaksa ini mau buang semua ini. Mau kasih bersih ini. Bukan satu area pemilik. Ada lagi sana itu di depan. Ada lagi 20 orang pemilik itu sawah. Semua macam ini. Tengok ini. Siapa yang mau bayar ganti rugi nih? Kerajaan ada bayar kah? Siapa tidak marah kalau macam ini? Tengok. Kamu orang tengok lah ini nah. Ini kalau musim menanam padi ini habis tanaman ini rosak. Tapi itu tidak sempat lah kita kasih tengok. Nah, yang tidak marah kan ini tengok. Kamu orang tengok lah ini nah. Mana tidak marah? Nah, ini nasib bukan menanam padi. Kalau musim menanam padi inilah kerja ini. Tiap-tiap tahun atau berapa puluh tahun sudah nih tengok. Asal banjir habis. Ini semua di bawah sini. Satu kampung habis sampai pergi sungai, pergi laut. Nah. Parit tidak terurus. Nah. Waktu pemilik sawit dia senyumlah. Sebab dia tidak menanggung kerugian. Yang menanggung ini kita lah. Kita ini petani miskin. Kita yang teruklah. Tahu berapa puluh tahun sudah ini, tapi didiam sajalah. Ini kali saya kasih viral lah. Ah, kebetulan saya ada YouTube sudah, channel YouTube. Bah, saya kasih viral ini. Tengok ini nih. Ini masih kawasan sawah kami ini. Kami yang paling teruk ini terjajah. Ketinggalah. Nah, agak-agak itu malaikat pun marah. Ketinggalah ini. Ingat nih alang-alang kan ini dia bawa. Tengok. Kamu tengok betul nih. Siapa mau minta kanturi gini? Mana pemimpin-pemimpin kita? Tengok ini. Sistem perparitan teruk. Ini saya punya sawah semua ini. Tanah saya ini, kebun saya ini, semua ini. Tengok ini. Macam mana itu? Kenapa tidak dibuat? Tengok kawasan sini lagi teruk ini. Tengok. Dengan supnya pagar habis. Dia langgar habis. Paling ingat tidak bikin marah itu. Tengok ini. Kumpusan dia. Parit tidak terurus. Lepas itu. Samalah itu. Itu anu sawit. Tengoklah habis hancur. Macam mana saya mau anu kasih bagus. Kita punya pemimpin boleh bayar ganti rugi kan nih? Kerajaan. Kerajaan yang ada. Bagi tahu siapa? Dia boleh bayar ganti rugi kah? Kalau boleh saya mau jumpa dia sekarang. Bagi tahu saja tengok. Macam mana mau kasih bagus ini? Inilah ini masalah dia. Siapa tidak marah? Ini sebelah sini. Sebelah depan lagi tuh. Tengok ini. Kayak ingat di perkara kecil kayak nih. Semua kos nih. Patu buang masa. Macam mana kita tidak marah? Oi. Pikirlah. Bijak-bijak. Ada kuasa, ada jawatan, ada duit. Senyap saja kalau tidak bagi tahu. Senyap saja. Macam tidak otak, tidak mata.
Kau tengok orang tengok ini. Kau sangat senang kena kasih bagus ini. Kalau ada duit tidak apa. Dalam sekarang ini time susah mau cari duit. Habis semuanya pagar nih, tengok. Nah, okay lagi nih. Bukan musim menanam. Kalau musim menanam menuai, lagi teruk kerugian. Yang tahun-tahun lepas. Tapi kita biar sajalah. Nah, hari ini, nah saya kasih viral. Harap-harap tolong share. Biar sampai ke mata kita pemimpin tertinggi kita. Perdana Menteri kita itu. Tengok ini. Habis. Hah. Ini sawit nih. Ini sampah ini dari orang kaya ini. Jadi dia masuk ke kawasan orang miskin. Nah, tambah miskin lah. Hah. Macam mana buang tuh? Hah. Macam mana mau tuntut nih? Kerugian. Siapa ada anu? Kalau boleh saya mau tuntut kerugian nih. Kalau ada peguam yang boleh saman lagi bagus. Saya tidak duit mau saman-saman orang nih. Tapi kalau ada yang sukarela, boleh bantu saya lah. Ini dari mana, siapa salah ini? Ini bukan masalah kecil ini, masalah besar ini. Bagi saya lah, sebab ini, ah ini orang kaya boleh tengok. Orang tengok ini, pagar ini, habis. Ayah, mau 3 hari sudah saya kasih bagus loh. Ah, ini ada sebel lagi depan sana itu. Situ lagi teruk. Ah. Hal ini bukan baru sekali. Banyak kali sudah, berpuluh-puluh tahun sudah. Tapi kita kasih biar sajalah. Saya pun tidak tahu lah. Sebab masa itu saya punya ma bapak saya lah yang jaga ini kebun. Jaga ini kita punya tanah. Nah, hari ini saya yang jagalah. Saya tolong menjaga saja. Tapi apabila saya yang nampak, saya nampak di depan mata saya sendiri, siapa tidak sedih? Siapa yang tidak geram? Hah? Siapa yang tidak geram kan hal ini? Sebab hal ini bukan baru sekali. Banyak kali sudah. Dan yang terkena ini bukan saya. Satu kampung ini yang kena. Inilah masalah dia. Kita punya tanaman habis. Tapi tidak pernah tuntut. Rosak tidak pernah tuntut dengan siapa. Nah, hari ini pun kalau boleh saya mau tuntut lah. Tapi macam mana cara dia? Nah, siapa boleh buat? Kalau boleh ini hal ini, saya bukan saya satu orang. Anggaplah ini, saya mewakili orang kampung lah. Yang ada sawah sini. Yang di kampung Anda Bangau ini. Sebab sampah-sampah ini, dia akan bawa terus masuk ke sungai. Di kawah, bukan saya di kebun orang ataupun di sawah-sawah orang. Nah, tapi dia masuk ke sungai. Kita punya sungai. Sungai kita pun makin lama makin sempit, sumbat. Lepas tuh sampah-sampah ini masuk ke laut. Macam mana itu? Tidakkah kita punya ide-ide yang bagus? Kita punya pemimpin kita. Kerajaan kita, ahli-ahli pemikir itu yang gaji ribu juta-juta itu. Juta setahun. Cobalah cari ikhtiar. Macam mana cara dia? Bantu rakyat. Rakyat satu orang, dua orang pun. Itu ada hak dia untuk dijaga oleh pemimpin dan kerajaan. Jangan ambil mudah hal-hal ini. Tengok ini. Ini bukan sekali, banyak kali sudah ini, tiap-tiap tahun. Ini sekejap lagi musim menanam. Nah, ini semua kerja lah ini. Kerja overtime ini semua, tanpa gaji. Nah, yang pemilik ladang sana itu, dia kutip hasil. Tiap-tiap tahun dia kutip hasil ribu-ribu. Yang kita ini kutip sampah sajalah. Hah? Jadi kita mau cerita dengan siapa ini? Hah? Saya ini memang geram sudah saya ini. Apa mau jadi lah ini. Saya pun tidak tahan sudah ini. Kemusnahan yang saya alami memang teruk hari ini. Itu yang saya marah ini. Kalau boleh saya mau jumpa terus Perdana Menteri ini. Saya meluahkan hal ini. Saya tidak peduli sudah ini. Bikin marah, bikin naik darah saja ini. Kita banyak lagi kita punya perancangan, kita punya kerja. Kita mau buat bukan hal ini saja. Tapi disebabkan hal ini. Semua tergendala. Dia jadi semua jadi susah.
Orang kampung jadi susah. Kita punya ternakan terlepas. Terlepas kita punya ternakan semua. Lepas itu dia kacau tanaman orang kampung. Kita yang kena bayar ganti rugi. Kita yang kena marah, kena maki. Tidak bikin naik darah gitu. Bikin sakit kepala gitu. Jangan salahkan orang kampung. Itulah gunanya. Gunalah kepimpinan. Kuasa yang ada, jawatan yang ada. Jangan senyap saja. Waktu mau undi baru berjalan, tengok sana, tengok sini, macam orang tak betul saja. Oke. Hal ini saya tujukan pada semualah. Barisan kepimpinan, kerajaan, daripada pemimpin menteri, perdana menteri, sampai ke bawah, kerajaan negeri. Jangan ambil mudah hal ini. Kalau boleh viralkan hal ini. Sebab rakyat pun sudah marah ini. Saya mewakili orang kampung ini. Saya memang tidak puas hati lah. Memang betul saya tidak puas hati. Sebab parit itu memang tidak pernah tuh di selenggara itu. Tidak ada berapa tahun sudah itu. Dulu ada juga, tapi sekarang macam hilang sudah. Kami pula yang jadi mangsa ini. Hai, bikin panas betul loh. Oke. Itu saja. Kalau boleh tolong share. Ini bukan setakat ini mau promote kita punya channel nih. Memang kita marah ini. Inilah cara kita rakyat. Nak luahkan perasaan, nak luahkan kemarahan, nak luahkan kekecewaan. Tidak cara lain sudah. Kalau kita jumpa pergi itu susah mau jumpa di orang nih. Nah, ini saya caranya. Harapnya jangan salahkan saya lah. Oke. Berpikir. Oke. Ubah, selesaikan sepantas yang boleh. Oke. Terima kasih.